Nama saya Oktavian Wibowo Ramadhani. Kelas saya 97 dan nomor absen saya 23. Oke guys, sekarang aku hari ini mau masak asam manis sosis. Ini sekarang ini ada bahan-bahannya, ada kecap, ini ada saus tomat, ada bawang bombay, terus ini ada bawang putih. Ini ada sosis yang udah dimasak, udah digoreng, dan ini ada brokoli dan wortel. Terus ini ada air satu gelas, terus ada gula 2 sendok. Yuk, sekarang kita masak. Sekarang kita akan masak, tapi apinya harus kecil dulu ya. Jangan gede-gede biar gak jedot-jedot. Mati. Oke. Terus setelah itu kita nunggu minyaknya panas. Setelah itu tunggu sampai layu dulu. Nah sekarang setelah ininya udah baunya harum, baru kita campurin pakai bawang putihnya. Ini dicampurin semua ya, pelan-pelan biar nggak jedot-jedot dan minyaknya nggak kena tangan. Di belakang layar udah ada mama ya guys. Apinya dikecilin aja atau dibesarin juga nggak apa-apa kalau kalian pengen cepat. Terus kita aduk-aduk. Kita tunggu dulu ya. Nah ini setelah kayak gini kita akan kasih sayur ya guys nih. Kasih ini. Ini tuh ada brokoli, ada wortel, ada sosis sapi. Kita akan taburin semuanya. Senang aja. Kita tunggu ya. Terus setelah itu kita pakein kecap. Ini tuh kecapnya 2 sendok aja. Sesuai selera ya guys. Kalau kayak gini aku gak bisa nentuin, karena selera aku emang manisnya segitu. Dan ini tuh saus tomatnya juga sesuai selera kalian. Kalau kalian pengennya banyak silakan, agak kecut-kecut gitu jadinya. Terus aku bakalan aduk dulu. Baunya udah harum banget. Menggoda banget ya. Setelah itu kita campurin Royco sama tadaku nih. Kita campurin Royco. Ini setengah aja ya guys ladakunya. Kalau aku biasanya setengah aja, karena aku nggak terlalu suka sama kayak pedes-pedes gitu. Kalau Royconya satu Royco ini ya guys. Ini sampai habis. Terus setelah itu kita ratain lagi. Ini kita tunggu ya sampai ini benar-benar sayurnya mateng, dan juga kalau udah kita bakalan angkat terus taruh di wadah. Aku pakai ini, terus aku campurin ke wadahnya. Jangan sampai jatuh ya wadahnya. Ini maneman banget soalnya enak. Hati-hati panas ya guys, jangan lupa ini nih kalau masih ada sisa kita dioseng-oseng pakai ini. Oke, udah jadi guys. Udah jadi. Nih, ini tuh asam manis sosis ala Via. Nih. Harum banget loh nih. Wow, menggoda banget ya. Nih.